sekarang masih bekerja apa sudah pensiun apa? Kerja sendiri. Oh, kerja sendiri. Kerja apa? Sama istri jual kue. Jual kue. Total berapa tahun di sini udah? 30 ya, ya udah. Iya, hati-hati Pak, hati-hati ya. Silakan diteruskan. Nah. Jadi hari ini ya tanggal 18 Desember KBRI mengadakan lagi acara pelayanan kekonsuleran dan ketenagakerjaan. Jadi ini kawan-kawan warga kita yang bekerja di Brunei, terutama di daerah Kuala Belait. Ini Kuala Belait semua kan ya? Seria nggak ada kan ya? Seria kita besok ke sana. Jadi alhamdulillah lah Brunei sudah mengizinkan lagi kita mengadakan acara pelayanan masyarakat ya, setelah bulan Agustus kemarin agak banyak yang terjangkit positif ke Kuala Belait. Ini terakhir kita bulan April yang lalu ya, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita, apakah perpanjangan paspor atau laporan-laporan lain, lapor diri, masalah pekerjaan, masalah apapun. Jadi kita datang untuk outreach, untuk proaktif kepada masyarakat kita yang di Kuala Belait untuk memberikan yang terbaik bagi warga kita. Nah, mudah-mudahan ini cukup bermanfaat daripada Anda semuanya ke Bandar Seri Begawan jauh-jauh ya. Ya kan? Jadi kita yang ke sini. Tapi yang penting semuanya sehat ya, enggak ada masalah ya. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun rata-rata kerja ini? 10 tahun ya. Yang laki-laki yang banyak di apa ini? Di konstruksi, di kapal apa di mana? Konstruksi. Ini yang perempuan mbaknya sama ini apa, di bidang apa? Hah? Hah? Enggak, warga. Keluarga di sini. Oh, mbaknya apa? Di bidang apa? Hah? Apa itu? Taman. Oke, syukurlah. Warga kita yang bekerja di Brunei yang tercatat sekitar 30.000 ya, yang sudah pulang karena COVID ini perkiraannya 12.000 sudah pulang karena kontraknya habis. Dan kita bersyukur Brunei sudah boleh membuka lagi. Jadi kalau ada saudara, teman-teman, boleh datang ke Brunei lagi. Tetapi persyaratannya harus diikutin, vaksin harus sudah 2 dosis lengkap, ada tes PCR-nya ke sini, sampai di sini juga tes lagi, dan majikannya harus ada jaminan. Yang penting sudah boleh masuk, ya. Tetapi kita ingin betul-betul yang terampil yang ke sini supaya tidak ada masalah. Jadi ini suasana pelayanan kami yang terpaksa kita jarangkan ya, sampai di sebelah sana, karena memang kita aturannya protokol kesehatan harus menjaga jarak. Jadi ruang ini kalau biasa tanpa COVID biasanya rapat, ramai, tetapi karena kita harus menjarakkan jauh-jauh, dan tadi pun ada yang antri, tapi kita suruh pulang dulu ya Pak, kita pulang dulu supaya menyusul nanti siangnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terlalu ramai. Karena memang kita masih harus ikut dengan protokol kesehatan secara ketat. Besok kita akan ke Seria, kota yang lain, kota di Brunei yang merupakan tempatnya industri perminyakan kita, dan banyak warga kita yang bekerja di sektor terampil, terutama di sektor migas. Kita pun juga akan ke sana besok, dan banyak juga warga kita yang bekerja di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Peternakan ayam juga banyak. Dan bahkan kemarin ada beberapa yang positif ya. Kita pun juga akan mengunjungi yang di sektor perikanan yang juga ada yang kena positif dan bahkan meninggal ya, kalau tidak salah ada yang meninggal di sana. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya, kerja yang baik. Mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan COVID segera pergi dari manapun termasuk dari Brunei. Mudah-mudahan bermanfaat pelayanan kami, dan kami akan menunggu sekiranya ada masukan-masukan dari warga masyarakat untuk perbaikan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami di Kuala Belait, di depannya pintu Hotel Swiss ya. Hotel Swiss ya. Ini para migran tenaga kerja kita, para PMI kita yang bekerja di sekitar Kuala Belait, mewakili dari sektor apa namanya mekanik yang di perbengkel-bengkel mobil. Ini dari sektor konstruksi. Jadi mereka ini mewakili kawan-kawan yang membutuhkan bantuan sembako untuk hari ini ya, atau hari ini. Kita beberapa kali sudah membagikan lebih dari berapa Pak Arif? 1.500 paket sudah kita bagikan
khusus selama pandemi. Jadi ini sekedar tanda ingat saja untuk para pekerja kita yang bermasalah selama pandemi ini, terutama yang ada yang gajinya tidak dibayar atau dibayar separuh, atau ada yang terpaksa harus putus sama sekali pekerjaannya, tidak ada pekerjaan, kita bisa membantu ala kadarnya sembako, bahan-bahan pokok. Ya, dan ini bahan pokok. Dan besok kita juga akan membagikan kepada PMI kita yang betul-betul sudah kena positif COVID. Ya, jadi berupa obat-obatan, vitamin-vitamin, makanan-makanan khusus untuk yang sudah kena COVID. Kalau kali ini, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat semuanya, tetap hati-hati kerja, jaga jarak tetap. Ya, maskernya ya jangan lupa, walaupun kerjanya tiap hari berat ya. Walaupun bernapasnya susah gitu ya. Tapi demi kesehatan tetap dipakai ya. Jadi berdoa mudah-mudahan aman. Kita berdoa juga Brunei ini bulan Januari nanti sudah menjadi apa? Normal kembali. Sekarang kan istilahnya satu bulan percobaan pre-endemi ya. Nanti kalau semuanya lancar, kasusnya kurang drastis atau bahkan tidak ada, maka akan diputuskan menjadi endemi, bukan pandemi. Ya, kalau pandemi masih menjadi tanggung jawab negara segala macam kalau ada apa-apa. Kalau nanti sudah endemi ya, seperti influenza itu, kalau kita sakit flu ya kita beli obat sendiri, beli ke dokter sendiri ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan aman dan mudah-mudahan pekerjaannya semakin baik ya, bekerja semakin baik. Dan ini juga kita bersyukur Brunei sudah boleh mengizinkan orang Indonesia masuk kembali ke sini ya, dengan persyaratan-persyaratan ketat ya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ke sini pekerjaannya sektor-sektor terampil, suruh ke sini aja. Ya, terampil ya, yang terampil punya keterampilan, yang tidak terampil atau yang kurang terampil, yang nyoba-nyoba saya enggak mau. Ya, karena malah menjadi masalah lagi ke sini di negara orang. Kita malu. Ya, jadi mudah-mudahan sukses semuanya. Ini mohon diterima sekedar lambang saja untuk kawan-kawan yang diwakili. Ya, kami akan langsung terjun ke lapangan juga secara langsung nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.